أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال الإمام الغزالي حجة الإسلام رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه. فإن قلت لقد عظم قدر هذه الخصلة وجل موقعها واشتد الحاجة إلى معرفتها، فلا بد الآن من تفصيلها. فاعلم أن الأمر كذلك بحق لها أن يجل قدره ويزيد طلبها وتمس الحاجة إلى معرفتها، ولكنك تعلم أن كل خطير وكبير يحتاج اجتلابه إلى طلب كثير وتعب كبير وهمة عالية وجهد شديد. فإذا كان هذه الخصلة العظيمة كبيرة، فإن المجاهدة في طلبها والقيام بحقها والإعانة في تحصيلها أيضا لفعل كبير وشأن عظيم. فإن المكاره على حسب مكاره، فإن المكاره على حسب مكاره، وإن اللذان على حسب المؤنان. والله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وهو رؤوف لذيب لتيسير كل أسير. فاستمع وتنبه وتفهم جدا بيان هذه الخطأ التي تعلمها، ثم تشمر القيام بها واستعين بالله عز وجل. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala berhubung dengan iaitulah takwa, ya. Saya sangat nak keluar pula. Kata dia, fa'in qulta laqad hazma hadhal qadr al-khaslah. Kalau kamu tanya kepada aku sesungguhnya maqam takwa ni adalah sesuatunya yang besar, ya, sesuatunya yang merangkumi segala kebaikan dunia dan akhirat. Tidak ada satu perkataan yang dapat mengimbangi besarnya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada umat yang dahulu dan juga umat yang sekarang supaya bertakwa. Ya. Walaqad arsalna alladhina min qablikum wa iyyakum an taqullaha. Tuhan, sesungguhnya kami telah wasiatkan orang sebelum kamu dan kamu hendaklah bertakwa kepada Allah. Tidak ada bahasa lain yang dapat merangkumi, ya, itulah kebaikan-kebaikan seperti besarnya yang dirangkumi oleh takwa. Karena itu Allah, ya, itulah tidak ada bahasa yang ditujukannya kepada umat dahulu dan sekarang mereka takwa. Ya. Jadi oleh kerana itu, ya, itulah pengertian takwa ni adalah sesuatu yang besar. Wastadat al-hajat lima'arifatiha, dan hajat, ya, begitu mendesak untuk nak tahu apa itu takwa. Ya. Fala budal amin tafsiliha, maka sekarang ni perlulah dijelaskan dia apa itu takwa. Kalau dari segi bahasanya memang orang selalu sebut takwa, ya, tapi kalau dalam segi makna tasawufnya, takwa ni adalah sesuatu yang dalam, sebagaimana dikatakan tanzihul qalbi al-zunub, ya, suci hati dari sebarang dosa, itu takwa. Ya. Walakinnaka ta'lam, tetapinya kau sedia maklum, kata Imam Ghazali, ya, annakul khatir, bahawa setiap sesuatu yang besar, yang ada berharga, yang tinggi nilainya, yahtaju bijtiladihi ila talabin kathir, maka sudah tentulah untuk nak mendapatkan benda yang semua itu memerlukan kesungguhan, ya, wa ta'bin kabir, dan memerlukan penat lelah yang berlebihan, wahimatin aliyah, wajuhudin syedid, dan memerlukan himmah yang tinggi dan kesungguhan yang bersungguh-sungguh.
sebab dia harganya mahal, ya, harganya tinggi, ya. Jadi kata dia, فَإِذَا كَنَا أَنَا هَذَا الْخَصَلُ وَحَصَلُ عَظِيمًا كَبِيرًا. Jadi oleh kerana sifat taqwa ni adalah satu sifat yang besar, yang agung. فَإِنَّ الْمُجَهْدَ فِي طَلْبِهَا وَقَبِي حَقَّ وَنَافِيَسَ عَدْلٍ. Jadi kerana itu kesiata susah payah untuk nak menghasilkannya, ya, dan melaksanakannya, ya, juga iaitu sebagai satu usaha yang besar. Jadi kata dia, fa'innal makarim ala hasabil makarih, ya. Makarim, kemuliaan. Maka bahusan kemuliaan bergantung sejauh mana kesusahan mendapatkannya. Kalau kita kata permata, ya, iaitulah emas dan perak ke, ataupun juga kita kata ialah batu-batu permata, belian dan sebagainya, maka nak mendapatnya susah sebab nilainya tinggi, ya. Kalau misalnya emas perak ke, kita boleh dapat sendiri jalan, dia tak ada harga, ya. Tapi kalau kerana dia susah, ya, nilainya tinggi, nak mendapatnya juga adalah susah. Begitu juga dengan taqwa, ya. وَإِنَ اللَّذَانِ عَلَى حَسَبِ الْمُؤْنَانِ. Bahasanya kelazatan bergantung sejauh mana kesusahan. Kalau orang tu misalnya dia berusaha sungguh, ya, maka dia berjaya. Maka kejayaannya itu memberikan kepuasan dan kelazatan kepada dia. Bagaimana kalau dia tidak ada usaha sungguh-sungguh, dia tidak akan berjaya. Nah, di kali itulah firman Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan mereka-mereka yang berjuang pada jalan kami, berjuang, ya, bukannya setakat minta-minta aja, ya. Mereka-mereka yang berjuang pada jalan kami, lanahdiyannahum subulana, nescaya kami tunjukkan kepada mereka itu jalan-jalan kami. Maknanya nak dapat jalan Allah ni memerlukan jihad, bukan setakat iaitulah usaha saja, bahkan bertaraf jihad, ya. Inilah yang dilakukan oleh iaitulah ahli-ahli ilmu Islam dulu-dulu, ya, di mana mereka dapat menguasai saintis, ya, perubatan dan macam-macam lagi. Walhal di zaman mereka itu tidak ada universiti, ya, tidak ada penyelidikan. Jadi ke mana mereka dapat? Al-Quran. Sebab Tuhan kata wallazina jahadu fina, mereka yang berjuang sungguh-sungguh pada jalan kami. Jadi dengan sebab mereka itu berjuang sungguh-sungguh, Allah Subhanahu wa taala bukakan satu cipta ilmu yang tidak ada pada waktu itu. Ya, cipta ilmu. Nah, inilah itu yang kata, ya. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Dan bahasanya Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya berserta dengan orang-orang yang baik, ya, berserta dengan orang yang membuat kebaikan-kebaikan. Maknanya kalau mereka itu berjuang untuk menghasilkan sesuatu ilmu, ya, Allah akan bantu. وَرَؤُوفَ الَّذِي بِتَشْرِكُ الْعَشِيرَ. Allah Subhanahu wa taala rauf, maha belas kasihan, ya. Allazi bihadhihi tasyiru kullu asir, di mana di tangannya menjadi mudah segala yang susah. Apa pun juga susah, bila kita berjihad sungguh-sungguh terhadap Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tunjukkan jalan yang mudah. Jalan mudahnya, ya. Jadi kerana itulah kata Imam Ghazali, fastami' wa tanabbah wa tafahham, ya. Fastami' dengarlah olehmu yang lagi akan datang, akan tuangkan. Watanabbah dan naklah kamu sedar, ya. Watafaham jiddan dan kamu faham bersungguh-sungguh. Bayanu hadzal khasl allati ta'lamaha, keterangan sifat ini, sifat takwa ini yang lagi akan datang akan kamu ketahui. ثم تشمر للقيام بحقها
Kemudian hendaklah kamu bersungguh-sungguh pula untuk melaksanakan tuntutan takwa. Ya. Wasta'in billah azza wa jalla, jangan kamu lupa hendaklah kamu minta bantuan dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung dan Maha Besar. Nah, jadi itu belum lagi diterangkannya takwa mengikut dari segi ahli sufi, ya. Hatta ta'amal bima ta'lam, supaya kamu amalkan dari apa yang telah kamu ketahui. Fainasyan kullah fi zalik, maka keadaan tu memang begitulah sebenarnya. Kalau sesuatu yang kamu nak dapatnya susah dan kamu terpaksa jihad untuk mendapatkannya, bila kamu telah dapat, jangan kamu abaikan begitu saja. Itulah saintis-saintis Islam dulu, ya. Bila mereka telah dapat ilmu yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab berkat mereka itu mendapati Al-Quran sungguh-sungguh, mereka tulis, ya. Mereka tuliskan ilmu itu pada buku, ya. Kalau kita dalam bahagian agama ni pula, oh, berpuluh-puluh jilid satu tajuk, ya. Dalam bahagian yang lain pula pun begitu juga, ya. Khawarizmi, ya, saintisnya, ya, termasuklah juga iaitu Abbasina, ya. Wallahu la ta'ala wal hidayah bi fadlihi, Allah lah yang memberikan taufik dan hidayah. Kemudian setelah diterangkan kepada kita perlunya kita nak mengetahui taufik itu melalui jalan-jalan yang agak sukar, ya. Fa naqulu, maka kami nak terangkan, i'lam awalan barakallahu fi dinik, ketahuilahmu, ya. Mudah-mudahan Allah berkatkan kamu pada agama kamu. Ini doa Ibn Wazali. Wazada fi yaqinik, dan akan bertambah pada yakin kamu, ya, terhadap Allah. Apa itu taqwa? Ya. Anna taqwa fi qawli syuyukhina, mengikut kata guru-guru kami. Bukan seorang ni, banyak guru-guru dia, ya. Bahawa taqwa tu rahimahullah ta'ala, tanzihul qalbi an zambin lam yasbaq anka. Ini makna taqwa, ya. Bukan taqwa tokatik bagai jemaah tu, ya. Itu mudah je, ya. Ini taqwa mengikut tasawuf dari guru-guru Imam Ghazali. Tanzihul qalbi an zambin lam yasbiq anka mislah, ya. Suci hati dari sebarang dosa, ya, yang tak pernah terlakukan seumpama dosa itu. Jadi apabila hati telah suci daripada dosa ni, yang tidak pernah kamu pun melakukan dosa, maka dia akan menghasilkan kekuatan azam. Sebab hati kalau tidak ada dosa, bersih daripada dosa, dia akan, iaitulah, menghasilkan kekuatan azam, ya. Dan kekuatan azam ini adalah wiqayah. Wiqayah ni maknanya perisai, ya. Kekuatan azam untuk meninggalkan maksiat adalah merupakan satu perisai bainaka wa bainal ma'asi, di antara kamu dan di antara, iaitulah, ahli-ahli maksiat. Kalaulah pengertian takwa yang semacam ini ada di dalam hati, maka seseorang itu, iaitulah, tidak ada mengandungi sebarang dosa. Sebabnya, iaitulah, kebersihan hatinya daripada dosa telah memberikan azam kepadanya untuk menghalang dosa-dosa dari datang. Hakaza qala syekhuna rahimahullah ta'ala, begitulah mengikut kata guru kami rahimahullah ta'ala, makna takwa, ya. Jadi kata dia seterusnya, ya. Faizan lama hasilat wiqah bainal abdi wa bainal ma'asi. Jadi apabila telah berhasil, ya, dapat perisai yang melindungi hamba daripada maksiat-maksiat, dari kekuatan azamnya untuk meninggalkan maksiat itu tadi,
وتعطيل قلبه على ذلك dan hatinya pula mantap untuk begitu ya, maka orang itu barulah disifatkan sebagai muttaqi, orang yang bertakwa ya, iaitulah tak ada dosa di dalam hatinya dan kekuatan azam untuk tidak melakukan dosa, merupakan perisai yang dapat mencegahkan dia daripada melakukan maksiat. Itu satu daripada makna takwa, mengikut guru-guru Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Ya. Itu bahasa yang kita tadi kau dengar semua sungguh ni katilah ya. Kemudiannya itulah takwa dalam Quran ada tiga makna. Itu dikatakan tanzih, suci hati berdosa, dan azam untuk meninggalkan dosa, watautin dan teguh hati untuk tidak melakukannya adalah merupakan takwa. Ya. Jadi kata dia, wataqwa fil Quran tutlaqu ala salasati ahya'. Takwa di dalam Al-Quran dipakaikan maknanya di atas tiga perkara. Takwa yang ada dalam Quran itu dipakaikan maknanya di atas tiga perkara. Ahaduha bimana khasyyat wal haibah. Satu daripada makna takwa, khasyyah, takut, wal haibah, gerun. Itu satu memang takwa ya. Jadi kalau ini kita pakai ke maknanya, kata Tok Katib katanya ya, Jumaat, wattaqullah, maknanya hendaklah kamu takutkan Allah dan hendaklah kamu gerunkan Allah. Ya, kalau ada takut, kalau ada gerun di sini ni, ya itulah seseorang tidak akan melakukan dosa. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa menyatakan, wa iyaya fattaqun, dan hanya aku saja, maka hendaklah kamu takut dan hendaklah kamu gerun. Sudah Allah ya. Hanya kepada aku je kau hendaklah gerun. Yang lain tu sakun lah. Ya. Tapi kita payah nak gerun kepada Allah sebab tak nampak lah. Ya. Tapi kalau ikut kita Quran, kita lah wa'iyya yang takun. Aku saja yang perlu kamu gerun. Ya. Kamu takut. Begitu juga firman Allah kata pula lagi ya. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ وَاتَّقُوا ya. Dan takut olehmu, gerun olehmu satu hari di mana semua kamu akan dikembalikan kepada Allah. Maka hari itu perlu kamu takut ya, dengan membuat persediaan-persediaan menghadapi hari yang amat-amat gerun, yang amat-amat menakutkan ini, iaitu hari kiamat. Itu satu makna takwa ya. Wasani, dan yang kedua makna takwa ni, at-ta'at wal ibadah, taat dan ibadah. Tok Katib berkata, iaitulah itaqullah. Apa maknanya? Hendaklah kamu taatkan Allah, hendaklah kamu ibadatkan Allah. Itu satu firman takwa ya. Sebagaimana Tuhan menyatakan dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatih. Wahai mereka-mereka yang beriman, hendaklah kamu takwakan Allah, hendaklah kamu taatkan Allah, ibadatkan Allah, haqqa tuqatihi, dengan sebenar-benar takwa ya. Di dalam syarah menerangkan ya, wa man ya'lam minha wastaghfara al-wasa fi al-qiyam bil wajib wal sinab 'an al-ma'asi, ini makna takwa ya, iaitu lah ma yajibuna, segala yang wajib ya daripada takwa tu, iaitulah dia kata istibraghul wasfil qiyami bil mawajib
menghabiskan keupayaan pada melaksanakan yang wajib dan menjauhkan dari yang haram. Itu adalah haqqa fuqati. Ya. Bagaimana Tuhan kata fattaqullah mastata'tum, ya. Hendaklah kamu takwakan Allah mastata'tum sedaya upaya kamu. Ya. Hendaklah kamu takutkan Allah, gerunkan Allah, ya, ibadatkan Allah sedaya upaya kamu. Ya. Ayat ini iaitu ada menyentuh peristiwa yang berlaku di antara Aus dan Khazraj. Ini dua penduduk peribumi Madinah. Dalam syarah ini ada merangkul sikit. Gitu, ya. Kata dia, kana bainal Aus al-Khazraj fil jahiliyah. Wa Aus dan Fu Khazraj bermusuh dalam zaman jahiliyah. Wa qital, dan begitu berperang-perang. Ya. Walamma hajara Rasulullah SAW ila al-Madinah. Maka apabila Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, aslaha bainahum, Rasulullah SAW mendamaikan di antara kedua mereka itu. Faftaqara ba'da zalika minhum rajulani, maka adalah dua orang daripada dua puak ni yang berbangga-bangga, ya, tentang pencapaian orang-orang mereka. Ini biasa jahiliah dulu begitulah, ya, dengan berbangga-bangga berbangga megah tu akhirnya mereka berperang, ya. Ya itulah kata mereka fatara ba'da zamin rajulain hum wa yum yaitu Su'labah bin Ghanam Aus, ya, dari Aus, dan Azad bin Zurarah bin Hadrah. Ini dua orang ni. Jadi mereka ini bersyair, ya, mengeluarkan kata-kata yang membangkitkan perasaan puak yang lain. Ini biasalah zaman jahiliyah ni, ya. Di antara lain kata di puak Aus, minna Khazimah bin Sabit zu syahadatain, ya, iaitulah puak kami lah Khuzaimah bin Sabit ni yang mendapat title dua kali syahadah sisi Allah. Oh, ini tinggi, ya. Wa minna Hamzalah, dan daripada puak kami juga Hamzalah, ya, Ghasilul Malaikah. Hamzalah ni mengikut riwayatnya, ya, iaitulah kalau tidak silap saya lah, di siang hari dia ijab kabul, ya, malam dia pergi berjuang, ya. Tak ada yang bersama dengan isteri dia pergi berjuang dan dia syahid, ya. Jadi apabila nak dikebumikan, didapati dia telah dimandikan oleh malaikat. Satu-satunya kemuliaan yang ada pada Hamzalah, ya, malaikat memandikan dia, ya. Wa inna 'Asim ibn Sabit, ya, begitulah. Ini puak Aus, ya. Puak Hazrat pula bangga, iaitu dia kata wa qala Khazraj, ya, minna arba'atun ahkamul Quran, ada tiga orang yang telah menjadi hakim pada Quran, ya, sebab mereka ini mengimpun Al-Quran. Di antara mereka itu Abi bin Ubay bin Ka'ab. Ubay adalah salah seorang sahabat yang bacaannya adalah begitu merdu bacaan Quran, ya. Mizmar Daud, dan dia ini dikelarkan oleh Rasulullah SAW Mizmar Daud, seruling Nabi Allah Daud, ya. Mu'adz bin Jabal, ini juga seorang sahabat yang besar, ya. Zaid bin Sabit, Zaid bin Sabit termasuklah mereka yang mengimpun Al-Quran, ya. Wa Sabit wa Abu Zaid. Jadi dengan kata-kata masing-masing berbangga ini, ya, akhirnya mereka itu iaitu bertengkar-tengkar, bergaduh-gaduh dan campur di masing-masing puak berperang. Ini, ya. Jadi dengan keadaan seperti itu, Rasulullah SAW pergi mendapat ke mereka itu. Fa'asulha bainahum, maka Rasulullah damaikan balik di antara mereka itu. Maka Allah turunkan ayat ini, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai mereka yang telah beriman, maksudnya dua puak yang bergaduh ini tadi,
Kalau kamu betul-betul telah beriman, benar-benar beriman, sewajarnya kamu tidak akan bergaduh lagi. Ya. Begitulah yang telah diterangkan oleh tafsir bagi ayat ini. Ya. Jadi Imam Ghazali bahawakan ini sebagai nak mensabitkan makna taqwa itu dalam Al-Quran, iaitulah di antaranya satu daripadanya ta'ah wa ibadah. Dan di sini ya ayyuhallazina amanu wa mereka beriman, hendaklah kamu taatkan Allah dan hendaklah kamu laksanakan ibadah terhadap Allah. Ha? Itu dua. Ati'ullah haqqa ta'atih. Dan ketiganya iaitu letak bimana tanzih qalbi anil zunub. Ini dia maknanya. Ya. Satu daripada makna taqwa dalam Quran ialah tanzihul qalbi anil zunub. Sucikan hati daripada sebarang dosa. Itu satu makna taqwa. Ya. Jadi tiga lah. Pertama tadi iaitu drun. Ya. Keduanya iaitu ibadah. Ya. Nah, dan yang ketiga ni bersihkan hati daripada dosa-dosa. Nah, inilah yang susah. Bersihkan hati daripada sebarang dosa. Bukan satu dua dosa, sebarang dosa tidak ada dalam hati. Fahazihi al-haqqa fi taqwa, maka inilah dia hakikat sebenar apa yang dinamakan taqwa, ya. Mengikut kitab Imam Ghazali rahimahullah. Dunal awalaini, bukalah dua yang terdahulu tadi, ya. Begitulah yang diterangkan kepada kita makna taqwa, iaitulah tanzih qalbi ani dzunub, sucinya hati dari sebarang dosa. Ya. Ala tara anna Allah Ta'ala yaqul, cuba kau tengok dia kata Allah menyebut dalam Quran, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ dan sesiapa yang taatkan Allah ورسوله dan juga rasulnya, وَيَخْشَ اللَّهَ dan takutkan Allah, وَيَتَّقْهُ dan takwakan Allah. Ini sebagai menunjukkan takwa dengan khasyah lain, ya. فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ, maka mereka-mereka itu akan mendapat kejayaan, akan menjadi orang yang berjaya. Ya, man yuti'illah, taatkan Allah, taatkan Rasul, dan yakhsha Allah, derunkan Allah, wa yattaqih, dan begitu pula iaitulah sucikan hati daripada dosa, maka mereka-mereka itu adalah orang-orang yang beroleh kejayaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itulah tasawuf ini, tasawuf Al-Ghazali ini agak dalam dia punya makna ni, ya. Maka di sini kita nampak bahawa Allah menyebutkan taat, ya. Man yuti'illah atau taat, ya. Wal khasyah, maka Tuhan juga menyebutkan takut, wa insyaallah, ya. Suma zakar taqwa, kemudian disebutnya juga taqwa, wa taqi, ya. Daripada ini alimta, dapatlah kamu ketahui anna haqiqat taqwa ma'na siwa ta'ah, bahawa haqiqat taqwa itu adalah makna yang lain daripada ta'at, lain daripada takut, ya, lain daripada iaitu taqwa itu tadi, ya, ta'at, ya, takut, takut dan takut, ya. Wa hiya tanzihul qabih, ya, itulah apa dia makna taqwa sebenarnya. Wahia tanzihul qalbi amma zakarna, suci hati dari apa yang kami sebut. Maksudnya suci hati daripada sebarang dosa. Dengan sebab hati telah suci itu menghasilkan perisai bagi hati untuk melakukan sebarang dosa. Dia hati yang tidak cukup bersih dosa ini, maka dia tidak dapat menjadi perisai dari melakukan dosa, maka dia nak juga melakukan dosa, ya. Nah, begitulah yang diterangkan kepada kita ini bahawasanya iaitulah maqam manazil, ya. Manazil yang peringkat-peringkat, ya. Taqwa ni dia ada tiga. Manazil taqwa,
salah satu. Ya. Takwa ani syirki. Takwa daripada syirik. Satu. Ini takwa yang paling rendah sekali ya. Dia tidak syirik ya. Tapi maksud lain dibuat ya, syirik dia tidak. Wa taqwa anil bid'ah. Takwa daripada bid'ah. Ya, dia tidak melakukan bid'ah. Ya. Wa taqwa anil ma'asil far'iyah. Dan takwa daripada maksiat-maksiat far'i. Maksiat far'i ni maknanya iaitulah maksiat-maksiat di dalam syarak, di dalam fiqah. Kerana hukum Islam ni terbagi kepada dua ya. Satu dinamakan sebagai usul, iaitulah akidah-akidah. Dan keduanya dikatakan sebagai iaitulah furu' cabang ya, macam semayang, puasa, haji ni. Ini semuanya adalah far'iyah cabang ya. Adapun iaitulah percayakan Allah, percayakan hari kiamat, percayakan Quran dan sunnah, itu adalah usul ya. Dia kalau rosak dalam furu' akidah tidak rosak, tetapi kalau rosak dalam akidah furu' akan hilang habis ya. Nah, begitulah yang diterangkan kepada kita ini ya. ولقد ذكرهم الله وذكره الله سبحانه وتعالى في آية واحد. الله سبحانه menyebutkan takwa ni dalam satu ayat, iaitulah firman-Nya menyebutkan laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihat junah, tidaklah menjadi salah ke atas mereka yang telah beriman dan beramal soleh ya, meminum arak, memakan duit judi. Bila ni? Sebelum diharamkan dulu ya. Jadi bagi mereka yang telah memakan minum arak dan makan duit judi dulu, tidaklah menjadi salah, tidak menjejaskan iman mereka itu ya. Iza matsaqau, apabila mereka itu bertakwa ya, ya. Wa amanu, beriman pula dan beramal soleh-soleh pula. Summa taqau, kemudian mereka bertakwa lagi ya, iaitu membersihkan dirinya pula dari melakukan maksiat dia tadi. Wa amanu, beriman, summa taqau, wa ahsanu, mereka beraya taqwa dan mereka berihsan. Jadi apa kata dia? Fataqwal ula, taqwa yang pertama. Mana dia? Iza mat taqau ya, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihat junah, tidaklah menjadi salah ke atas orang yang beriman dan beramal soleh ya, bima ta'imu, pada apa yang mereka telah makan. Iza mattaqau, apabila mereka itu bertakwa. Itu takwa yang pertama ya, iaitu mereka membersihkan diri dari syirik ya. Kemudian wal imanul bil ladzi qabla tauhid ya. Wataqwa tsaniyah, takwa yang kedua maknanya bid'ah ya. Jadi mereka itu membersihkan diri pada bid'ah ya. Wal iman alladzi dzakara ma'a iqrar wa qawl sunnah, dan iman yang disebutkan itu adalah seorang iman yang mengkuatkan ikatan-ikatan sunnah wal jamaah. Sunnah wal jamaah, sunnah ialah Rasulullah SAW, jamaah para sahabat. Ikan itu kita kena ikut dulu sunnah wal jamaah ya. Sebagaimana hadis yang dinyatakan, iaitu tafarraqa ummati ila 73 firqah, berpecah ummah aku kepada 73 firqah. Bukan sikit tu, 73 firqah berpecah belah ya. Wahid minhum fil jannah, hanya satu saja daripada 73 tu yang akan masuk syurga, iaitulah kata Rasulullah, ma ana alaihi wa ashabi, apa yang dipegang, ya apa yang aku pegang dan juga yang dipegang oleh sahabat-sahabat aku. Dengan itulah bila sebut sunnah wal jamaah, maknanya iaitu sunnah itu adalah Rasulullah SAW punya perjalanan, dan jamaah adalah sahabat-sahabat yang mengikut perjalanan Rasulullah SAW. Sekarang ni banyak tengah orang sebut iaitu ahli sunnah ya, ahli sunnah ini ya.
Terima kasih. Dan takwa yang ketiga mengikut ayat tadi, ya, adalah takwa daripada maksiat-maksiat faraiyah, takwa dari maksiat furu', maksiat cabang. Ya, maknanya iaitulah mereka menjauhkan diri daripada melakukan dosa-dosa, ya, dari segi syariat. ولا إقرار في هذه المنزلة والإنسان والطاعة سبحانه. Jadi kalau semuanya kata dia kalau terjemah zikr mana zil salam ini, jadi ayat menyebutkan tiga manazil, tiga peringkat takwa yang menepati sebagai iman. Pertamanya, ya, takwa dengan syirik, dengan menolak syirik, takwa iman, wa min sunnah, dan takwa ya berkedudukannya sebagai melaksanakan sunnah, dan ketiga manzilah istiqamah ta'ah, takwa yang iaitulah melaksanakan ta'at secara konsisten. Fahaza ma qalahul ulama rahimahullah ta'ala fi bayani man taqwa, maka inilah dia apa yang telah disebutkan oleh para ulama pada menerangkan makna takwa. Qultu wa ana wajadtu taqwa bimana ismi fudul. Ini satu lagi, ya, iaitulah mengikut kata Imam Ghazali, aku dapati takwa juga maknanya ijtinabi fudulil halal. Itu juga takwa. Jadi bagaimana dikendaki ini, iaitulah menjauhkan dari mengambil lebihan halal, ya, menjauhkan dari mengambil halal yang berlebihan. Itu juga takwa. Bagaimana contohnya kita kata, ya, iaitulah umpama kita kata kita makan, ya, jadi dengan nasi biasa je, sedikit lauk, kita kata seminggal lah umpamanya, sudah memadai baginya untuk mendapat tenaga mengerjakan ibadah, maka dia tidak perlu dua pinggan, tiga pinggan. Yang dua, tiga pinggan tu dia tolak. Itu namanya ijtinab fudulil halal. Ya. Begitu juga dalam hal-hal yang lain. Ya. Umpama kita kata kain, kita gunakan untuk semayang. Ya. Dalam setahun kita katalah 3-4 lain. Sudah memadai. Ya. Kalau ada pula 7-8 lain tu, itu adalah tinggalkan dia. Itu termasuk fudulil halal, ya, mengambil halal yang berlebihan dan menjauhkan dari mengambil yang sebegitu, itu juga adalah merupakan takwa. Nah, ini kalau yang susah kita, ya, bila kita makan kita tahu nak sedap dia, nak banyak pula kita, ya, tapi dalam tasawuf kita ya itulah tinggalkan yang lebih, ambil mana yang perlu saja kita, ya. Kalau katalah kita kata, ya itulah makannya cukup dengan grade C punya beras dan dengan lauk ikan kembung saja sudah memadai, tak payahlah kita nak cari grade A punya beras dengan ikan tenggiri, lauknya tak payah, ya. Kalau nak ambil juga boleh, tetapi itu maknanya tidaklah takwa, tidaklah meninggalkan halal yang lebihan. Itu pula maknanya, ya, tak adalah seorang itu sebagai ahli sufi. Wa ma ruwiya bil khair wa khair masyhur, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang masyhur, ya, daripada Nabi SAW, di mana Rasulullah kata innama sumial muttaqun muttaqin, sesungguhnya dinamakan orang yang bertakwa itu sebagai orang yang bertakwa, ya, dinamakan orang yang bertakwa itu sebagai orang yang bertakwa, litarkihim ma la ba'sa bi hazarun amma bihi ba'sun, kerana mereka itu iaitulah meninggalkan benda yang tak jadi salah, ya, kerana takut akan jadi salah, ya, meninggalkan dari mengambil yang tak salah kerana takut jadi salah. Ha, itu adalah mengikut hadis, ya, orang begitu namanya takwa.
Bagaimana kata tadi ya, kalau dia mengambil misalnya 2-3 pinggan makan pun dengan lauk sedap-sedap pun tak ada salah. Ya. Tapi kalau dah selalu begitu, bimbang nanti akan menjadi salah pula. Adakah itu, iaitulah satu daripada makna takwa, menjauhkan dari mengambil halal yang berlebihan. Kalau yang haram itu lagi lah jauhnya, yang halal secara berlebihan itu pun adalah sebagai takwa. Ya, berpandukan hadis ini tadi ya. Jadi kata Imam Ghazali rahimahullah taala ya, fa hababtu an ajma' baina ma qala ulama'una radhiyallahu anhum, maka aku sukalah nak himpunkan di antara apa yang telah dikatakan oleh ulama-ulama kami tadi, tanzil qalbi an zulm, ya, bersihkan hati berdosa ini, wa baina ma ja'a fil khabar, dan yang tersebut dalam hadis. Kami suka nak himpunkan di antara kata ulama kami dan apa yang kata oleh Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, fa yakunu haddan jami'an ma'nan baligha, supaya menjadikan satu iaitu ta'rif haddan jami'an yang merangkumi, wa ma'nan baligha, dan makna yang cukup-cukup, iaitulah menyerlah. Maka sukalah aku nak menerangkan makna tu ya. Apa kata dia? Setelah aku dapat cantumkan ya, dapat pertemukan di antara kata ulama dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ha, ini ijma' ya. Jadi fa aqul, maka suka aku nak at-taqwa ya. Taqwa tu dia kata, ijtinabu kullu ma takhawminu dharan fi dinik. Taqwa ialah menjauhkan ataupun menjauhkan dari sesuatu yang kamu bimbang boleh merosakkan agama kamu. Ya. Ha, iaitu menjauhkan sesuatu yang kamu bimbang boleh memudaratkan agama kamu. Itu adalah satu daripada makna takwa. Setelah aku dapat himpunkan di antara kata ulama-ulama kami dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diterangkan lagi kepada kita ya. Ala tara annahu yuqalu lil marid al muhtamam. Sebagaimana yang di sebagaimana kamu lihat ya, sebagaimana kamu saksikan ataupun sebagaimana kamu tahu, annahu yuqalu lil marid ya, iaitulah dikatakan kepada orang yang sedang sakit. Apa dia perkataan yang elok kita katakan kepada orang sedang sakit? Suruh makan ubat ke ya? Kalau mengikut kata Imam Ghazali, al-muhtama ya, mana berpantang lah ya? Ha, jadi kalau sakit tak ada berpantang, apa ubat pun tak berkesan ya? Ha, jadi kerana itu iaitu al-muhtama, pantang tu satu pada ubat. Jadi begitulah umpamanya kamu katakan kepada orang sakit, al-muhtama, innahu yattaqi idza istana kulli shay'in yadhurruhu fi badanihi ya, bahwasanya dia bertakwa, orang sakit tu bertakwa apabila dia menjauhkan sesuatu yang boleh merosakkan badan dia, menjauhkan sesuatu yang boleh merosakkan iaitu kesihatan dia ya. Dia sedang sakit, kalau ambil sesuatu yang menyakitkan lagi nanti tak kena gaya boleh buat mati. Jadi kerana itu iaitu berpantang min ta'amin, sama ada daripada makanan ke atau minuman ke ataupun buah-buahan ke atau lain-lain ya. Semaladhi yukhafu minu dharar fi amri din khismani, dan perkara yang boleh membimbangkan kamu, boleh memudaratkan kamu pada pekajian agama ni ada dua ya. Pertama, mahdul haram wal ma'siyah. Pertama, haram tulen dan maksiat tulen. Ha, ya. Mungkin kali dalam tasawuf ni saja kita dengar orang cakap maksiat tulen ya, atau haram tulen ya. Ha. Kefudul halal, keduanya fudulul halal ya, iaitu mengambil halal yang berlebihan ataupun mengambil lebihan halal ya. Lian ishtighal bi fudul halal
Kerana kalau seseorang tu istighal bifudul al-halal, ya, iaitulah dia sibuk ataupun mengutamakan fudul al-halal. Mana dia kata dia, ya? Makan, iaitulah dia perlukan, iaitulah dengan grade A punya nasi. Begitu juga makan, ada gulai pula, ada pula ada sup dan sebagainya, ada sambal ke, ada petai ke pula, ya. Ini semua fudul halal dia tak tolak ni, ya. Walhima fihi, dan dia iaitulah tenggelam di dalam memburu kelazatan makan umpamanya. Yastajirru sahibu ilal haram, dan itu boleh menjurus orang yang selalu melakukan begitu kepada perkara yang haram. Kalau di hadapannya segala-galanya ada, tiap-tiap kali misalnya, ya, dia tenggelam dalam pemburuan fudul halal ini, ya, dibimbangkan nanti akan terjebak kepada perkara haram, wa mahdhul isyan, dan maksiat tulen. Ya. Apa jalannya begitu? Wadhalik li syarhi nafsi wa taghyanihi wa tamarrul hawa wa sayanihi, ini ialah kerana iaitulah rangsangan pada nafsu, wa taghyanihi, dan begitulah mengikutkan rangsangan nafsu boleh merosakkan kita, ya, wa tamarrul dia wa tamarrul hawa, dan ini adalah semata-mata mengikutkan rangsangan hawa nafsu wa sayan. Wa man ara ya'mal darab fi amri dini istamba khatar, maka mereka-mereka yang mau, yang ingin selamat, ya, dari berbahaya pada agamanya, ijtanibul khatar, maka hendaklah dia menjauhkan perkara yang membimbangkan, ya. Seumpama kita kata kalau makan berlebihan pun tak kena gayanya boleh mendatangkan mudarat, ya. Kalau ikut contoh Rasulullah SAW, makan sebelum dah begitu punya lapar dan berhenti sebelum begitu punya kenyang, ya. Jadi kita kadang dah lapar kita makan, mula nak bedal banyak je kan, ya. Kena pula makanannya sedap pula tu, ya. Kita pun tak kira lah apa-apa, sedangkan iaitulah Imam Ghazali akan merangkan pula kepada kita taraf mana kita mengambil makanan yang dapat pahala dan taraf mana pula makanan yang kita ambil boleh membuatkan dosa, ya. Dan usulnya ini وامتنن عن الفضول حل حضرا اجر الى مرض الحرام, dan kalau seseorang tu mengelak daripada mengambil fudul halal, ya, halal yang berlebihan ini, ya, hadaran ajru ila mahd al haram, kerana takutkan akan menjuruskan dia kepada perkara yang haram, alama qala sallallahu alaihi wasallam, mengikut bagaimana telah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li tarki ma la ba'sa bihi hadaran min amma bi ba'sun, ya, meninggalnya mereka itu yang tak menjadi salah, ya, makan dari kita itu makan banyak dia tak menjadi salah, ya, tetapi mereka tinggalkan itu hazaran ama bebasun kerana takut akan menjadi salah, ya. Yani tarikin fudul halal dan wukufil haram, maknanya mereka tinggalkan lebihan halal itu, mengambil halal yang berlebihan, hazaran an wukun fil haram, kerana takut jatuh kepada perkara yang haram, ya. Jadi takwa, ya, balighah, takwa yang merangkumi, ya, takwa yang menyeluruh, ijtinab kull ma fihi darar, ya, jauhkan segala apa juga yang membawakan kemudaratan, li amri din, kerana kerja agama, kerja agama, wawal ma'asyah, wal fudul, dan juga iaitulah mengambil lebihan yang berlebihan. Begitulah yang diterangkan oleh Mawzali, iaitulah tentang takwa, ya. Panjang kita dengan takwa ini, ya. Orang tajib umum syarak, dan aku berhati takwa, dan khalil syarim, dan misa'an kumitmu, dan kutun hajar, ya. Jadi begitulah dapat saya sampai kepada tuan, ya. Dan mana takwa ni masih panjang lagi ni, ya. Jadi kita ni betul-betul nak dapat kelazatan takwa ni, ada 5 anggota kita ni perlu kita takwakan lebih dulu. Matanya, telinganya, tangannya, lidahnya, kakinya, kita takwakan itu semua,
insyaallah nanti diri kita akan menjadi orang yang betul-betul bertakwa, insyaallah. Hal itulah yang dapat saya sampaikan, insyaallah. Mudah-mudahan kita sambung lagi nanti, dan buat akhirnya aku berdoa kepada Allah sallallahu alaihi wasallam muslimin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله في نعمة وفي يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال والعظيم في سلطانك. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لي وبك يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.